mempipit. Nah guys, kalau ini terong asam. Mantap untuk masak asam bawang, patin, solanaceum tubernacum. Tubernacum bahasa Latinnya guys. Tuh, harus tahu guys supaya ini tanaman bukan cuma lokal aja tapi go internasional mendunia. Nah, ini yang kecil ini yang baru ditanam ini. Ini apa namanya tuh? Cempedak alias tiwadak guys. Nah, itu. Ini apa yang ini? Bukan ini. Ini untuk penandaan aja nih guys. Tanda. Supaya ini gerak sendiri guys, supaya monyet jangan mencabut guys. Sini musuhnya banyak warik guys, ada monyet. Nah, itu semoga ini berbuah walaupun saya belum bisa menikmatinya someday. Tapi setidaknya saya melakukan penghijauan. Nah, itu di sebelah juga ada. Wow, senang rasanya guys. Ini beberapa bulan yang lalu disemai. Ini sirsak madu. Nah, sirsak madu ada berapa batang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelumnya guys, dihambur-hamburin sama warik guys. Tuh di sini juga sebenarnya ada tanaman singkong, pisang habis di ini. Dicungkal. Nah, oh iya nih ada lagi nih. Nah nih, nanti dipindah guys ini. Apa namanya? Sirsak guys, sirsak madu super manis bukan yang masam. Nah, ini juga berhasil juga tumbuh belimbing. Oke. Belimbing wulu. Jadi, kalau mau masak-masak di sini guys, lengkap bahan-bahannya. Oke. Sip.